Ini dia tersangka utama, si pembuat onar. Ini walaupun kecil bisa merusak semua ini. Ini dia teman-teman, tersangkanya. Ini masih hidup sehat ini. Sudah kena. Oke, satu masalah sudah terpecahkan. Ini masih hidup ini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yasmin Arina. Teman-teman semua, kali ini saya mau pasang perangkap tikus. Ini saya gunakan lem. Ini banyak terdapat di toko-toko. Banyak ya di toko ya, atau di supermarket atau minimarket. Ini mobil, waduh, sudah mulai diacak-acak sama tikus, hewan pengerat yang selalu meresahkan. Ini untung kabel-kabel, tapi belum digerogotin, cuman dia masuk ke dalam filter. Ini dia. Ini sekarang akan saya buka filternya. Kemarin saya cek ini filternya. Nah, ini dia. Sudah diacak-acak ini, teman-teman. Ini. Aman tapi ya tutupnya. Tapi box bagian dalam, nah ini dia, ini sudah mulai di apa ya, sudah mulai dikerikitin. Ini teman-teman, ngeri ini. Ini masuk lewat bagian selang input angin. Oke, kita pasang lagi dulu. Pasang. Yang bulan lalu gue ngeri pak. Mau kan ke sana ya. Kira-kira awet teh diracun kayak sih. Nah tapi kan awan dua kor kedua lemon pak. Nah dua kedua kan sama. Tak bisa. Oke teman-teman. Ini. Kemudian kita akan kasih perangkap. Ini lem, lem khusus tikus. Nah ini ya, di dalamnya ini ada lem. Tapi nanti sebelumnya akan kita kasih umpan. Umpan nanti biar masuk ke perangkap. Nah ini dia. Kita kasih apa ya, ini ikan asin aja, ini ikan asin, jadi baunya sangat menyengat ini. Oke, kita taruh di tengah, kemudian akan kita taruh yang rata saja ya, atau yang susah ini. Nah, di sini saja, di atas box filter. Nanti pasti kena, insya Allah kena. Oke, akan kita lanjutkan untuk besok pagi. Oke teman-teman, ini jam 5:30 pagi. Kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Oke, kita akan menuju ke TKP. Ini garasinya.
kita buka dulu cupnya. Kita buka ya cupnya ya. Ini walah melarikan diri kayaknya ini, tapi sudah kena, tapi lepas karena ini kertas ya, jadi lengket tapi jatuh. Ini akan coba saya nyalakan flashnya biar terang. Nah itu kayaknya itu tapi sudah kena lem, itu sudah kena kena itu. Jadi ya teman-teman, ntar itu sudah kena lem, tidak bisa lari dia, walaupun tadi sudah lepas dari kertas lemnya. Ini tapi masih kuat itu kayaknya, kena belum lama ini. Kita akan ambil. Ini sudah nggak bisa lari ya, karena kakinya, mungkin kaki sama tangannya sudah kena lem, jadi dia cuma lengket. Kita ambil. Nah ini dia tersangka utama, si pembuat onar. Ini sudah tertangkap, nggak bisa, nggak berdaya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga cara dan trik ini bermanfaat buat teman-teman semua yang resah akan kehadiran hewan pengerat ini. Ini masih sehat. Oke, sekian dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arina.